Aktor Coach Hotahe yang Muslim ini secara simpatik menyapa penggemarnya dengan salam. Assalamualaikum. Di sini Shah Rukh Khan tidak tampil sendiri, melainkan ditemani tiga aktris cantik Bollywood, termasuk lawan mainnya di film Kuch Kuch Hota Hai. Pertunjukan ini bertajuk Temptation Reloaded Live in Concert. Sebanyak 6.500 tiket habis terjual dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp3.500.000. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.